Sejahtera dalam kasih Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Kembali bersama siaran Tabura Injil di Pantai Parawan Divi, Kampung Menawi, Klasi Siapen Selatan. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita saat ini terpilih di dalam Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 22 ayat 34 hingga ayat yang ke-40. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami pulangkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, yang telah melawat kami, melindungi dan menyertai kami dalam setiap bagian kehidupan yang kami lewati. Hingga pada saat ini kami ada bersama kembali, dalam bersama dengan pemirsa Tabura Injil, dalam renungan Tabura Injil. Kami mohon pertolongan Tuhan atas seluruh kehidupan yang mengikuti mendengar Tabura Injil di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati supaya segala pelayanan yang terjadi dalam renungan Tabura Injil, biarlah memberikan kekuatan pengharapan di dalam seluruh kehidupan yang dijalani di tengah dunia ini ya Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari berkati umat-Mu, berkati kami semua, berkati seluruh kehidupan kami, supaya ketika firman-Mu disampaikan, biarlah mendapat bagian di dalam kehidupan, direnungkan, firman-Mu terpelihara secara baik dalam kehidupan, dan dijalani dalam hari-hari hidup yang akan dilewati. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni semua salah dan dosa kami. Lalu dengarkan kami di saat ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 34 hingga ayat yang ke-40, demikian perikop pembacaan hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dan kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan yang bertema kasih sebagai dasar penegakan keadilan. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, menyaksikan seluruh pembacaan tadi, kita melihat bagaimana orang-orang Farisi tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu mereka mendatangi Yesus dan mewakili mereka, seorang ahli Taurat, memberikan pertanyaan kepada Yesus sebagai bagian untuk mencobai Yesus. Pada saat itu dengan tepat Yesus menjawab, inti dari hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Semua hukum digenapi dengan satu kata, kasih. Semua kepatuhan dan ketaatan dimulai dari kasih. Tidak ada sesuatu yang dilakukan benar jika tidak disertai dengan kasih. Kebaikan
dalam kehidupan yang dijalani. Itu juga merupakan tujuan yang benar dari kasih. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada yang Kristus kasihi dan berkati. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalimat ini secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak diagungkan dan dimuliakan di seluruh kehidupan dan di tengah dunia ini. Tidak ada Tuhan lain yang harus dipuji dan disembah selain Tuhan Allah kita. Allah yang memberi kita kehidupan, Allah yang memelihara kehidupan kita, tapi juga Allah yang senantiasa menjadi pemberi berkat bagi kita. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi dan berkati, mengasihi Allah bukan berarti hanya sekedar diucapkan, tetapi mengasihi Allah harus benar-benar dinyatakan melalui sikap dan di dalam perbuatan setiap orang percaya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi, kita harus menghargai, kita harus menghormati antara yang satu dengan yang lain sebagai bagian di mana kita menghormati Allah dan mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna. Tidak ada perbedaan di antara kita. Tidak ada persoalan yang akan memisahkan kita jika kita memiliki kasih yang berasal dari Allah untuk sesama kita. Kita harus memiliki niat untuk selalu menjadi orang-orang yang menebarkan kasih di mana saja kita berada. Kapanpun, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan. Semua itu harus kita lakukan di dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi dan Kristus berkati. Dalam mengasihi Kristus, dalam mengasihi Allah, kita harus menunjukkan benar-benar dalam hidup kita bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang benar-benar memiliki kasih yang sempurna. Karena mengasihi Allah harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Itu berarti kasih itu harus sempurna di dalam diri kita. Kita membangun kasih dengan sesama. Kita membangun kasih dengan orang-orang yang kita temui di dalam kehidupan ini. Berarti bahwa kita juga mengasihi Allah. Dan itu kita buktikan lewat apa yang kita tekuni, apa yang kita kerjakan sebagai bagian yang dipercayakan Allah kepada kita. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk mewujudkan keadilan sebagaimana tema renungan kita, kasih sebagai dasar penegak keadilan. Maka di dalam setiap hal yang kita lakukan, yang kita ucapkan atau yang kita kerjakan, harus semuanya kita lakukan secara adil, jujur, merata, tulus kepada semua orang yang kita kasihi di dalam Tuhan. Dengan begitu, maka kasih itu akan selalu terpatri dalam kehidupan kita. Kasih itu akan selalu nyata dan mengajarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan demikian, jika kita menyatakan semua itu dalam kehidupan kita, maka kita telah menyatakan kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Dan dengan begitu, kita telah menunjukkan bahwa kita ini memiliki kasih Allah yang sempurna, yang dapat memampukan kita, yang dapat mengajarkan kita untuk mengajari orang lain hidup di dalam kasih. Kita akan melihat kekurangan orang lain, penderitaan orang lain, kemiskinan orang lain, bahkan kita juga akan merasakan apa yang mereka rasakan sebagai bagian di mana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kasih sebagai dasar penegak keadilan akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita bertindak secara adil, berpikir secara adil, dan juga menyatakan keadilan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu yang terlalu besar-besar, yang sederhana pun juga,
itu sebagai bagian di mana kita menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan, sumber pengharapan kekuatan kita, akan terus menolong kita untuk dapat menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini melalui mengasihi kasih Allah dan juga melalui mengasihi sesama. Kita bisa hidup sebagai orang-orang yang tahu melayani, tahu memberikan yang terbaik di dalam kasih itu sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan dalam renungan Tabura Injil saat ini bagi kita. Jangan lupa ikuti terus renungan Tabura Injil yang akan disampaikan, ditayangkan setiap hari, supaya iman kita tetap bertumbuh dan kita terus mengasihi Tuhan.